Halo youtuber, kali ini saya akan memberikan rumus gerak lurus berhadapan. Rumus tersebut dapat dinyatakan kecepatan sama dengan perpindahan bagi waktu. Kecepatan sama dengan perpindahan bagi waktu. Atau kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Rumus-rumus dapat disimpulkan V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T. T sama dengan S per V. Atau V sama dengan S dibagi T. S sama dengan V dikali T. T sama dengan S dibagi V. S adalah jarak atau perpindahan dalam satuan meter. V adalah kelajuan atau kecepatan dalam satuan meter per second. V adalah kelajuan atau kecepatan dalam satuan meter per second. Adalah waktu dalam satuan second atau detik. Mengartikan rumus. Apabila kita mengambil V sama dengan S dibagi T, V berbanding lurus dengan S jika T ditempat kosong ke depan. V berbanding terbalik dengan T jika S kita buat kosong atau tetap. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.